kesengsaraan, menenggelamkan keresahan di laut yang paling terdalam. Jadi Marvelnya Captain Marvel. Ya, benar. Avenger. Oh, kayak gede sebelah itu. Artinya apa nih? Dipegangin tepi. Kayaknya apa ya? Ini ya. Terikat pada modern sesuatu. Ya, tetapi apa? Ininya ya, tradisional. Tradisional. Kalau saya menerjemahkan patung ini menceritakan ekspresi yang terbelenggu, terikat. Benar gitu. Jadi perlu kebebasan ya, gitu ya. Perlu kebebasan. Bebas. Semua kepala dipaku-paku, banyak sekali beban, badan diikat. Under pressure ya, ini orang seni memang under pressure begitu. Iya, under pressure lah lebih sih. Rangkas ibu paku ruang bu. Jadi, iya oke ya, sama ya. Debus ini. Baduy bisa ke kota mana ya? Kalau saya mengartikannya gini, Pak. Ini kan perspektif masing-masing ya. Ngabaduy baris tertib melalui jalur yang benar kata Pak polisi. Biar tetap tertib ya. Nah, iya. Mengikuti rambu ya. Biar mengikuti aturan. Walaupun zaman sudah berubah dia tetap memegang pak. Iya, itu kan dia waktulah. Menuju kepada masa depan. Itu perspektif saya. Jangan ibu kan. Jadi terbelenggu dulu ya. Dokter ya, begitu dok. Imperialisme hadir ke Lebak bukan hanya hasil bumi, tapi Lebak yang seksi dengan kopi, kopi lagi, dengan kekayaan lain, bahkan kekayaan spiritual. Orang Murtatuli next haplar. Bukan pribumi. Waktu Lebak konservatori
18.28. Lebah bermuatan cinta spiritual. Lebah adalah catatan sejarah. Lebah masyhur dengan kemanusiaan. Angkat pintu, warung kudus. Kopi. Lebak dipancing kembali untuk menjadi the land of gold. Ini menjadi anak cinta perdamaian. Lebak bukan hanya kopi hitam kuku-kuku. Lebak adalah komodon yang sudah menginternasionalisasi dengan bunyi dan musik. Lebak adalah abjad merdeka dari A sampai Z, alif bata sampai ya. Lebak Konservatori 1828. Ada dua dogma gitu. Ada dua dogma. Ini dogma nasional. Jadi mereka diikat oleh dogma adat. Ini ya. Di bawah ini adalah budaya ya. Jadi untuk urusan yang prinsip dogma itu budaya kita harus banyak belajar. Mereka nggak pernah terikat kan budaya, karena juga oh ya, pada makanya kita perlu belajar ini soal bagaimana memegang komitmen kebangsaan dan dogma adatnya itu. Kalau kita melihatnya kayak etik ininya empat pilar, ya. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, terus lagi Undang-Undang 45. Ada pak Hendi Jalu. Kalau saya tidak meminta, kalau buat yang bukan tersangka.
dipikir di masa itu. Bisa lagi lihat kita, bisa di ruang gelap sedang apa gitu. Ini rumah siput berpindah-pindah, ini rumah ini yang tersisa-sisa ya. Kalau nggak dilindungi bisa hilang deh ya. Ya setelah tersesat, akhirnya bahagia. Ya, ketemu rumahnya. Dalam kegelapan. Ayo, Bu, ayo. Ibu terjemahkan. Mata itu dulu ya, asmara madri. Jadi orang Bali sedang bercinta itu yang tampak hanya bulan dari yang kegelapan, karena tidak ada. Ada listrik ibu. Ya. Tidak terjadi dan tidak tahu. Ya bintang yang tahu. Pak Yudi, seragam. 20 tahun yang lalu. Arwah penasaran. Di Blorong. Ini kayaknya terobsesinya sama Susana ya. Sani Satria. Ini Sani Satria dari mana nih? Tangerang. Tangerang. Mungkin obsesinya ini Mbak Susana. Hati-hati ada apa? Bisa darahnya bercerah. Ada ya. Tangerang. Pak Agus, ini Bapak Agus. Ini Pak Agus. Luhur, jadi saya bikin kontes itu sebenarnya ada ribuan orang Bali. Ribuan orang Badunya, karena dengan waktu singkat, ini saya kerja cepat aja. Yang bisa ke Luhur, tadi emang toko orang Badu juga. Setiap ini ya, realis. Ini ada akar yang pohon yang mengikat. Karena orang Bali itu kan kalau batu dia susu gitu. Nah ini jadi jalan setapak. Jalan. Jadi ini warnanya kan kita. Diwajibin semua OPD harus ada lukisan. Ya ada dong kita. Enggak ada. Tinggal ruangan saya berarti yang. Lukisan foto ya. Foto. Oh, kopi apa nih? Bukit Puru. Badu ya. Iya. Asli Badu ya. Badu ini buat kopinya. Ini single origin ya. Dari pohon bulan yang enggak tahu. Jadi emang untuk ini aja baru konsumsi sendiri ya? Insya Allah nanti mulai dikembangkan. Mulai dikembangkan. Iya. Ini yang kopinya tersendiri kan? Ubah dulu ini ya. Jadi kopinya semuanya sebenarnya. Ya. Sampai pakuk ini.
Siap, 1, 2. Cucuk. Oke lagi, 1, 2. Apa sih masalahnya? The street. Pakaian apa ya? Harusnya bebas. Batik Baduy dan balik. Jalan tuh panjang gitu loh. Biar pada lihat masyarakat yang motor pinggir-pinggir semuanya. Keren. Mudah-mudahan cuaca nggak hujan kita di depan panggung. Ini kurang sarap. Apa? Kurang TP. Sahur pas datang kurang TP. Sekarang udah play-play itu, jangan main-main. Jadi EKP jalan, 16 sektor ekonomi kreatif jalan. Ya, luar biasa. Kemarin kan waktu di sana aja nampilin Pak itu ya, Pak Hasan ya. Ini dia nggak ngebayangin, udah tinggal TikTok aja kita dengan background. Kayak lah, nah syarat negara ya. Celana jeruk kepala dinas kira. Oh iya. Amin. Kamu jangan berkat yuk. Dona. Telat. Kasih apa ke Dona ya? Geopark Landak udah mengadap ya sudah ya. Ya. Geopark. Sudah yang dari sana. Kita mau tindak lanjut di sini. Ini Bang itu. 11 tanggal 11 ya. Di sini sampai nanti dengan itu dulu. Pak Nurdin mungkin malam juga kembali ke Jakarta. Oh, ya mungkin nanti sore. Dia kan lagi bantu Pak Wiratno, Pak Dirjen PHKA. Boleh nanti usutlah ya. Ini ya. Sepakat dengan wisata. Oh, wisata. Satu paket. Oh iya dong. Ini kan rimbawan Pak, teman saya juga. Ex-rimbawan soalnya. Ya, kopi yuk. Eh, orang utang tadi bayaran. Iya. Coba.